Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan berbagi tentang hal yang terbaru di Gaganut. Kalau sebelumnya saya sudah pernah posting video tentang tutorial untuk mining di Gaganut. Kali ini kita akan menyampaikan informasi terkait bagaimana cara untuk withdraw ya, withdraw ke wallet. Walletnya di sini kita menggunakan MetaMask. Baik, kita simak bersama-sama bagaimana caranya. Silahkan pantengin terus video saya berikut ini ya. Nah, di sini silahkan teman-teman buka dashboard Gaganut-nya. Kemudian pastikan teman-teman juga sudah memiliki ekstensi MetaMask. Gambarnya gambar apa ini ya? Kucing ya. Kemudian pastikan juga sudah berada di jaringan Sepolia. Kemudian juga cek di sini, ini ada kontraknya. Bisa di-copy dahulu kontraknya. Nah, di sini ketika teman-teman akan withdraw atau akan mengkonvert meson masuk ke wallet Anda, Anda akan membutuhkan gas. Gasnya menggunakan Sepolia ETH. Nah, di sini sebelum kita coba tarik ke wallet, kita akan mencari dahulu bagaimana cara mendapatkan Sepolia ETH gratisan. Ada beberapa website yang memberikan Sepolia ETH gratisan. Yang pertama ini ada sepoliafaucet.com, kemudian ada lagi ini Sepolia Faucet PK. Ini ya, nanti saya taruh linknya di deskripsi video. Kita coba dulu untuk menarik ya, atau meminta Sepolia. Caranya seperti ini, dari MetaMask-nya silakan di copy ini alamat kontrak, address-nya di copy dahulu, kemudian masukkan alamat wallet-nya di bagian ini, kemudian paste, lalu centang, saya bukan robot. Tadi di tempat saya ada 3,5 Sepolia. Di website Sepolia Faucet ini akan memberikan Anda sekitar 0,5 Sepolia per hari, atau selama 24 jam dapatnya 0,5. Kita akan coba tarik 0,5. Nah, ini sudah sukses ya. Terlihat di bagian ini, saya close saja. Nah, ini ada transaksinya seperti ini. Kita cek dulu apakah sudah sukses. Nah, ini ya, sudah sukses ya. Sekarang kita lihat di wallet MetaMask kita. Nah, sudah bertambah jadi 4 ya. Tadi 3,5, dapat gratis 0,5. Kemudian di web lain ya, ini kita bisa memining Sepolia. Webnya ini nanti saya copykan di deskripsinya. Kita paste aja di sini tadi alamatnya. Kemudian centang aku manusia. Oke, kita cek dulu kode kecapcai ya. Oh, sudah, klik start mining. Ini di sini Anda akan melakukan mining Sepolia. Per jamnya bisa mendapatkan 1,5 Sepolia per jam. Jadi setelah nanti 1 jam, Anda bisa di stop miningnya, kemudian ditarik, di withdraw, maka akan masuk ke sini. Nah, itu tutorial bagaimana mendapatkan Sepolia gratisannya. Sekarang kita akan ke Gaganut-nya, bagaimana cara untuk withdraw atau memindahkan token meson ke wallet di jaringan Sepolia tadi. Di halaman Gaganut-nya, silakan teman-teman masuk ke bagian meson token, lalu pilih exchange meson reward to token, lalu pilih Sepolia ini. Nah, sebelumnya barangkali teman-teman kalau belum pernah terhubung ke wallet, maka akan seperti ini ya tampilannya. Sebentar, saya unpin dulu. Nah, seperti ini. Jadi Anda akan diminta untuk membind ke wallet MetaMask. Pastikan
alamat kontraknya itu sama ya di sini dengan yang di sini. Takutnya nanti kalau berbeda ketika Anda withdraw tidak masuk ke sini. Kita akan bind dulu, bind lagi. Ini ya sama nggak? Harus sama ya dengan yang di sini. Sama, sudah sama, kita pilih bind. Pastikan di sini juga sudah sama. Kemudian kita akan coba exchange, kita akan tukar. Di sini saya punya 1,1 juta. Kita akan coba tukar biar menjadi token Meson. Kita masukkan berapa ya? 500.000 aja ya. Akan dapat 3.000 sekian MSN. Kemudian kita klik confirm. Lalu confirm lagi. Nah, di sini ada keterangan apply claim success. Kemudian akan dikirim kemana? Ke ini alamat ini. Pastikan sama dengan yang di sini. Yang di sini. Sama ya. B71 sama. Kalau sudah, silakan teman-teman klik tombol get token. Nah, di sini ketika Anda akan withdraw maka akan membutuhkan gas. Gasnya hanya kecil lah ya, 0,0000 lah, ini kecil. Kemudian silakan klik konfirmasikan. Kita tunggu ya. Sampai selesai untuk transaksinya. Masih ada konfirmasi nih. Sudah received. Nah, sekarang kita akan masukkan token MSN-nya. Kalau di sini belum muncul. Belum ada ya. Kita harus menambahkan dulu tokennya. Kontraknya ini, kita copy alamat kontrak address-nya. MSN kita copy, kemudian klik ke MetaMask-nya, kemudian kita pilih di token ini, kita tambah import token, alamat kontrak kita paste aja. Nah, maka kedetek simbolnya MSN tadi. Duh, maaf, MSN, kemudian klik berikutnya, lalu import. Nah, saldo sebanyak 3121 ini sudah ada di MetaMask teman-teman semuanya. Nah, ini ya sama dengan yang ada di sini. Cukup mudah teman-teman semuanya. Bagi yang belum join bisa nanti join menggunakan link dari saya biar dapat bonus ya. Silakan nanti klik di link di bagian deskripsi video. Demikian cara untuk withdraw MSN token ke jaringan Sepolia ETH. Jika ada pertanyaan teman-teman silakan bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.